Sobat Kribbel, tahu nggak sekarang tanggal berapa dan memperingati hari apa? Ke dunia. Ya, sekarang tanggal 22 Desember, tepatnya Hari Ibu. Selamat Hari Ibu ya. Sobat Kribbel sudah kasih hadiah apa nih sama Ibu? Yang pasti doa ya. Nah, kali ini Kribbel mengajak sobat di rumah membuat tutorial menggambar dan mewarnai ilustrasi Hari Ibu. Oh Ibu, Ibu melindungi aku, jauhkan aku dari bahaya. Sampai kapanpun akan ku jaga, sampai tiba saatnya berbagi. Pertama-tama kita gambar ilustrasinya dulu ya. Gambar anak dan gambar ibu. Kita gambar suasana sekelilingnya ya Sobat Kribbel. Ada batu-batuan, bunga, rumah, halaman, rumput, pohon, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita warnai kulitnya. Menggunakan warna orange, kita mix dengan warna krem. Kita warnai bajunya, yaitu perpaduan warna pink dan warna ungu. Merah untuk pitanya. Dan warna merah muda untuk baju sang ibu. Nah, sekarang kita gradasikan awannya menggunakan warna biru. Untuk warna awannya sendiri, biasanya banyak ya varian warnanya, seperti saat cuaca sedang cerah ataupun senja. Jadi Sobat Kribbel bisa mengkombinasikan warna-warna yang sesuai mood aja ya. Kita warnain daunnya.
batang pohonnya. Rumahnya. Rambut sang anak dan sang ibu. Halamannya. Kita kasih sedikit pattern batu-batuannya. Kita pertegas lagi menggunakan pensil color warna hitam. Terakhir kita gunakan correction pen buat bunga-bungaan pada daun-daunan di pohon. Nah, jadi deh. Selamat Hari Ibu. Oh ya, apabila Sobat Kribble nggak mau ketinggalan video kreatif dari kami, jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya Sobat Kribble. Kribble lebih pintar. Dadah!